Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Di video kali ini saya akan berbagi tips mengenai obat penyakit ginjal ataupun bisa juga untuk perawatan ginjal kita. Namun, seperti kita ketahui, ginjal merupakan komponen paling penting di dalam organ tubuh kita. Namun terlebih dahulu, silakan tekan like, komen, dan subscribe channel ini biar tetap eksis dan berkembang. Ternyata biaya untuk cuci ginjal kurang dari Rp10.000 saja. Selama bertahun-tahun ginjal kita menyaring darah dengan cara membuang garam, racun, dan zat lain yang tidak diinginkan memasuki tubuh kita. Seiring berjalannya waktu, terjadi akumulasi garam dan memerlukan perawatan dan pembersihan secara rutin dan berkala, minimal sebulan sekali. Berikut tips cuci ginjal ala kunci baru secara murah dan alamiah, biaya kurang dari Rp10.000. Caranya sangatlah mudah. Beli seikat daun seledri, lalu cucilah sampai bersih, potong kecil-kecil dan masukkan ke dalam panci. Seledri dikenal sebagai obat alami terbaik untuk mencuci ginjal, jadi tidak ada efek sampingnya. Tuangkan air bersih kira-kira 1 liter, didihkan selama 10 menit dan biarkan hingga dingin. Siapa yang tidak tahu seledri? Sayuran ini sering dijadikan tambahan untuk mempercantik makanan atau teman bawang kering dalam kuah bakso. Siapa sangka daun yang hijau keriting kecil ini memiliki kandungan manfaat yang mengejutkan bagi tubuh. Lalu saring dan tuangkan ke dalam botol yang bersih, simpan di dalam kulkas hingga dingin. Minum 1 gelas setiap hari dan Anda akan melihat semua endapan garam dan racun yang keluar dari ginjal Anda sewaktu buang air kecil. Anda juga akan melihat perbedaan yang tidak pernah Anda rasakan sebelumnya. Nah itulah teman-teman tips dari saya untuk cara merawat ginjal. Nantikan tips-tips selanjutnya dari Kunci Baru Channel. Yang belum like silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe biar channel ini berjaya dan terus berkarya. Sekian, terima kasih.